kita sebelum ni memang negara yang berasaskan pertanian. Kita ada polisi yang mengutamakan pertanian. Kalau tak silap zaman Pak Lah. Dan kita ada aim lah. Zaman tu dah ada aim dah berapa kita punya produce nak hasilkan makanan dan sebagainya. Apa yang berlaku? Sampai 65% je beras kita ada. Mestilah kita tanya kan, apa langkah government sebelum ni? Sampai orang hasilkan beras sikit je, 65% je kita dapat hasilkan beras. Tanah kita banyak, orang kita banyak, ramai. Kenapa tak banyak orang menghasilkan beras? Tak untung ke? So kita kena tengok balik, LPN telah diswastakan menjadi beras. So bila macam tu, tak banyaklah orang nak produce. Sebab tahu, bila harga tu bergantung kepada consumer, so harga tu akan rendah. Bila harga beli, kita ni beli rendah, maksudnya harga orang boleh jual beras pun rendah lah. Itulah antara yang berlaku sampai para petani kita ni give up, tak nak bersawah. Dalam masa yang sama, beras masih harga kawalan. Tetapi kita tak dapat subsidi lah daripada government kan. Kalau dulu dia bawah government, dia bukan swasta, para petani dapat subsidi. Buat sawah dapat subsidi daripada government. Tapi sekarang you have to sell your own rice kepada beras lah kan. So susahlah macam tu. Dia tak dapat duit lebih macam tu. Walaupun harga dikawal, kita ada akta kawalan harga beras untuk tempatan kan. Tapi inflasi akan berjalan macam biasa. So kos hari hidup akan meningkat. Nak atau tak nak, walaupun dikawal, dia akan naik juga sebenarnya. Dengan tidak ada subsidi daripada government, it doesn't help much lah daripada para petani untuk menghasilkan beras diorang. So buat apa hasilkan beras? Kalau jual pun tak mahal, subsidi pun tak dapat, lepas tu sikit je boleh buat. Macam tu. Sepatutnya kita cara cakap macam menteri. Jadi menteri sekarang tengok cakap macam tu. Oh pandai betul bercakap. Jadi menteri je lah kau. Macam tu. Tak ada. Memang sepatutnya kita memperkasakan para petani kita dan polisi-polisi pertanian lah. Kalau sebelumnya kita tidak memberi subsidi macam lama dulu, mungkin patut dipertimbangkan semula untuk memberi subsidi kepada para petani kita. Ataupun memberi dana, geran kepada mereka untuk hasilkan kan. Itu antara benda-benda yang kerajaan boleh buat untuk long term punya planning in terms of beras ni. Sebab planning-planning penting lah. Sebab misal kata kita Malaysia baru produce 63-65% beras. Thailand dah 200% beras dah. So kalau hari ni berlaku apa-apa, sekatan ban import, India ban import kepada semua negara misalnya kan, dia terdesak, dia kena simpan untuk rakyat dia je. Thailand tak affected. Thailand boleh bertahan bukan setakat tahun ni je, boleh bertahan sampai tahun depan. Tapi kalau kita, berapa banyak 65% tu kita boleh bertahan berapa lama, berapa bulan je. So dasar-dasar ni penting untuk kita jaga makanan kita. Ini masuk food security lah.